Halo, berjumpa lagi bersama saya, Pak Tani Philadelphia. Nah, Mi, ceritanya nih kita mau kemana nih? Kita mau ke acara Small Business Expo. Oke. Jadi tiap tahun tuh di Philadelphia. Dan di kota-kota besar di Amerika ya, ada yang namanya Small Business Expo. Oke, kalau jadi, gitu, sebentar tuh. Small Business Expo tuh apa kalau bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya itu jadi kayak exponya UKM-UKM gitu loh. Usaha kecil menengah. Oke. Nah, ada satu pertanyaan, Mi. Kalau UKM di Amerika itu sebenarnya juga dapat bantuan nggak sih atau grant-grant dari pemerintah? Apalagi terlebih saat ini kan pandemik ya, itu gimana? Iya banyak. Jadinya di Amerika itu kan justru kalau bahasa ya, Amerikanya itu backbone ya, atau tulang punggung negara Amerika itu small business gitu loh. Jadi lebih banyak orang yang kerja di small business dibanding yang di big business. Nah, oleh karena itu semenjak pandemi kan banyak banget tuh yang kesulitan ya kan, karena pandemi, karena macam-macam, jadi dari pemerintah gitu. Nah, kira-kira jumlahnya berapa, Mi? Ya macam-macam, saya udah bantu beberapa small business, ada yang cuma dapat ya sekian ribu dolar gitu loh, 3-4 ribu dolar, tapi juga ada yang dapat sampai ratusan ribu dolar, tergantung dari kemampuan dan kebutuhan small business itu. Oke. Makasih banyak Umi atas keterangannya. Kebetulan kita akan menuju ke tempat acaranya ya. Iya, di belakang City Hall sana. Namanya okay, guys. Gedung Wanamaker. Ini gedungnya gedung historik loh. Wow. Keren nanti gedungnya. Sip, ini adalah City Hall-nya di kota Philadelphia ya. Karena saat ini cukup dingin juga. Dingin nih. Juga ya. Semilir-semilir. City Hall Philadelphia ini adalah City Hall terbesar di Amerika yang masih berfungsi sebagai City Hall. Oke. Di kota-kota lain, City Hall-nya ini sudah berfungsi sebagai hotel, sebagai convention center, udah jadi tempat komersial gitu ya. Tapi kalau di Philadelphia, City Hall-nya masih berfungsi sebagai kantor wali kota. Nah, dulu pernah mau dibongkar ini City Hall-nya. Wow. Cuma biaya ngebongkarnya ternyata sangat mahal. Oke. Biaya ngebongkarnya sangat mahal. Akhirnya daripada dibongkar, ngebongkarnya juga mahal, dibiarkan saja dan tetap berfungsi. Nah, kalau ini udah mulai musim fall ya, jadi kalau mulai musim fall tuh di sebelah kanan tuh ada tempat mainan anak-anak pakai pumpkin, pakai yang macam-macam. Kalau musim panas cuma main air-air aja nih. Jadi anak-anak bisa main air di sini mumpung panas-panas. Lalu banyak yang jualan-jualan ya, itu ada Dunkin, ada Starbucks, tempat-tempat jualan yang lain. Jadi sering juga banyak show-show ya di sini ya. Seru deh pokoknya. Ini tengah-tengah City Hall ya? Iya, nah ini namanya courtyard-nya, courtyard City Hall-nya biasanya. Banyak show juga, banyak acara-acara. Oh, ini ada lagi acara untuk Women's Against Abuse. Nah, jadi kelihatannya dari non-profit Women's Against Abuse. Nah, ini gedungnya ya yang kita mau ngadain Small Business Expo. Sekarang di lantai satunya itu dipakai untuk Macy's. Nah, cuma aku nggak tahu nih kita masuknya dari pintu mana. Ini tempatnya ya, Wanamaker Building ya, gedung bersejarah nih. Coba kita lihat masuknya lewat mana nih. Oh, ini nih, yang sebelah sini nih. Tuh, ada tulisannya Small Business Expo. Nah, di sini nih ternyata masuknya. Wah, ini dia nih. Small Business Expo. Berapa, Mi? Lantai 9. Oke. Jadi kita di lantai 9 dan sekarang tetap masih pakai masker ya. Iya. Jadi masuk setiap gedung-gedung, kali masuk gedung-gedung masih pakai kita masker. Kita harus pakai masker ya kan. Oh. Tuh. Nah, ini Macy's ya. Oke. Okay. Oh, naiknya di sini. Halo. Thank you. Make the right. Oke, okay, thank you. You too. Thank you. Waduh, pakai ini. Good morning. Hello. Jadi kita sudah
masuk di lift. Kita berdua-duaan aja nih. Jadi bisa pacaran. Berdua, lantai 9 ya? Ya, ini. Nah, ini event app-nya nih kalau mau di-scan nih. Rich. Halo. Hi. Wow. Yes, we did. Okay. Anything here? Uh-huh. Okay. Do you have QR? Oh, okay. WHITE. Jadi kita apa? Harus pakai undangan. That's my QR code. Is that your email address? Yes, that's my email. So, SYAI. Check in dulu, yeah. Okay. And I say his badge. All right. Thank you. Thank you. Really appreciate it. Let me just see the name. My name over here. Yes. We'll do both of them. Jadi ada wajah saya ini kalau mau foto. Sitting inside the pocket. Yeah. All right. Thank you. Okay. Kenal? Yeah. Okay. Nah sekarang mau menuju ke tempat produk-produknya ya. Ini adalah lokasi pameran small business ya. Wow, luar biasa nih. Saya baru pertama kali mengikuti atau melihat pameran small business itu. Thank you. Hey, what is this? Photographer. What do you guys do? Yeah. So I'm in a finance. Finance. Yeah. So you need reviews, right? Reviews? Yeah, why not? Absolutely. Uh-huh. I promise you, this is the easiest way in the world. I promise you. In the world to get reviews. You can get 5-star reviews within 30 seconds after dealing with your client. Oh, okay. Ini dikasih, this for my wife. Jadi, dikasih ini ya, masker. Ini juga dikasih oleh-oleh juga nih, tas-tas. Ini dari Septa. Dan kita lihat juga ada space working. Oh, ini co-working space. Huh? Co-working space. Dulu Haikal Putra punya ini, United Concordia Dental. Luar biasa banget ya, jadi acaranya ini cukup bagus banget. Hai. Okay. So is it a franchise? Yeah. Oh, okay, got it. That's interesting. I have a couple friends that have a laundry business. Yeah. In Philadelphia? Uh-huh, in Philly, yeah. In Philadelphia, are you from Philly? No, I'm from New York. Oh, you're from New York? Used to have stores in Philly. I used to work for the largest chain of laundromats before. It's gonna be easy. No, one application. Right. So we give you. Jadi you ternyata famous. Ada laundry small business. Expo juga ada laundry and princess ya. Do you want us to business? That's why I'm like, this is interesting. Yeah, you can give it to them, but it's cold, and this has been very good for them. Yeah. In New York. Yeah. Jadi kalau ini bisa dimasukin ke fridge terus dimasukin. Oh, gitu. This is really cute. I think my kids are going to like this. Yeah. Yeah. Oh, wow, nice. For the kids. Ini dapat juga. Can I have two? Because I have two kids. Yeah. Okay. And the adult one? Is this the adult one? All right. Can I have two adults too? Yeah. All right. Awesome. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Ini kelihatannya small business, tapi kok kelihatannya banyak yang udah mapan-mapan nih? Atau memang gimana nih? Iya, jadi banyak juga yang udah mapan. Karena definisi small business di Amerika itu, bahkan yang pegawainya di atas 100 aja masih small business. Oh, gitu loh. Gitu. Enjoy sih. Halo.
travel. Travel. We help save people money and like travel, shopping, dining. I love Jamal. Small nice meeting Jamal. Nih business card ditaruh di sini. Ini bisa terangin nggak Mi, ini ada kena apa ini? Iya, jadinya orang-orang tuh bisa taruh business card-nya. Setelah taruh business card-nya kan orang bisa lihat tuh kalau yang tertarik di franchise atau non-profit atau professional service. Nah, bisa ditaruh nih business card-nya di sini. Ditaruh di sini ya gitu ya? Nah, ini juga sekarang saat ini saya mau masuk apa nih? Oh, ada workshop-nya nih. Klugar. Christine Klugar. I know her. In Australia. Oh, ini buat ruangan auditoriumnya ya. Iya, jam 12 itu ada pembicara-pembicara. Workshop lagi yang room kedua. Oh, dia. If you want speak networking. Jadi untuk membangun networking, networking ya. Jadi jangan khawatir kalau handphone kita habis, bisa ngecas di sini. Lihat agenda hari ini apa aja nih? Untuk bisa dipilih mau yang mana ini gitu lah. Ini di belakang kita nih bacaan speed networking itu artinya apa nih sebenarnya ini? Nah, jadi apa namanya? Orang duduk gitu loh atau ketemu, jadi cuma dikasih waktu sekian lama gitu untuk saling tahu bisnisnya gitu. Jadi bisa datang ke ruangan ini nih kalau mau speed network sebelah sini. Nah, terus ada gongnya itu. Jadi setiap kali gong ditabuh terus mesti pindah gitu loh. Jadi ada tuh dua-dua ngobrol bisnisnya apa aja gitu. Ya pencet. Nah, gong. Udah ada gong, jadi yang ngobrol-ngobrol harus pindah. Ganti haluan, ganti networking. So what do you think COVID actually give you more opportunities because people during COVID-19 actually it's a blessing, right? Because a lot of people cannot go anywhere and I do a lot of business online. So we do a lot of Zoom, a lot of classes and people could tune in from everywhere. And because of COVID, now I have a lot of clients not only locally in Pennsylvania but also throughout the country. I actually just expand my business in Virginia, in Georgia, California. So it's basically for me, it's really, I know a lot of unfortunate things happen, but if you see the other side, you could actually do a lot of great business during the COVID. You mentioned that many of your clients are actually Chinese, right? Did they talk about, you know, the Asian hate crimes like last year or this year? Yeah, absolutely. That's actually really on top of our radar. And we need to really make sure that we involve. Di sini juga bukan cuma ada eksibisi-eksibisi aja ya, tapi juga ada kelas-kelasnya. Jadi orang bisa pilih mau ikut kelas apa. Dan salah satu kelasnya itu ada yang tentang franchise. Lalu ada yang tentang artis yang mau jadi bisnis. Tapi juga ada speed networking. Jadi macam-macam banget gitu loh kelas-kelas yang bisa didatengin. Dan acaranya ini juga seharian ya, dari pagi jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Sekarang mau pindah dulu tempat acara santai. Ini buat ngelobi-ngelobi ruangan apa nih? Ini ceritanya tempat apa nih, Mi? Buat santainya nih? Oh, ternyata ini buat santai. Setelah kita bisa keliling-keliling ya. Kantinnya. Oh, ada kantinnya juga sini nih. Boleh beli ini apa, Mi? Pan croissant atau apa? Wow, menarik nih tempatnya nih. Nah, oke. Okay. Seru juga tadi ya, kita udah ngelihat beberapa bisnis, udah dapat beberapa goodies ya, macam-macam nih. Banyak ada ya, dapet kita dapat ada permen, ada sikat gigi. Sikat gigi. Jadi kalau sikat gigi saya ingat anaknya aja, ya, buat anak saya ini kan.
Jadi banyak juga oleh-oleh yang lain, tapi saya ngambilnya seperlunya aja ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak kan di rumah mungkin juga nampung juga percuma kan. Nah sekarang kita bisa relax nih tuh. Ada sebentar, tempat tempat jajannya loh, kok petaninya nggak ada. Taruh dulu, ya, makanya. Nah ini menarik banget nih di dalam ruangan, tapi ada semacam kayak kafeterianya. Dan ini apa namanya, langsung dapat akses ke atas ya, jadinya cahayanya cahaya natural. Itu Umi, biasanya setelah yang orang mengikuti ini, apakah orang yang punya kepentingan atau hanya cuma hanya sepengen lihat dia ya rata-rata? Ya biasanya kan kalau small business itu mereka pengen tahu kan ada sumber-sumber apa aja gitu loh. Terus apa namanya, tadi juga ada networkingnya, jadi bisa memperkenalkan bisnis-bisnisnya gitu kan. Lihat kamera terus. Iya terus, jadi ya menarik juga gitu loh. Apa namanya, kayak tadi apa namanya, kita bisa belajar tentang beberapa perusahaan gitu. Dan mungkin ketemu-temu orang juga yang butuh servis kita gitu ya. Tapi aku lihat ya, small business di sini, ini sekali lagi aku lihatin kok juga banyak yang sudah ini ya. Nah, yang vendor-vendornya itu ya? Kan banyak yang sudah established ya. Jadi vendor-vendornya justru banyak yang perusahaan besar ya. Tadi seperti Septa, seperti Post Office, itu kan apa namanya, perusahaan-perusahaan besar. Berarti bukan small business dong? Iya, tapi kan mereka memberikan service ke small business. Jadi ya di sini juga ada perusahaan besar yang datang memberikan service ke small business. Jadi mutual simbolisme. Dan ini juga pertanyaan Abi juga, perbedaan small business di Amerika tuh ya gimana sih, apakah yang hanya karyawan satu orang atau dua orang atau ada ada definisinya, sebenarnya kalau di sini apa namanya, small business itu di Indonesia kan UKM ya, UKM itu adalah usaha kecil menengah ya kan. Ternyata kalau di Amerika small business itu kalau menurut saya udah gede banget ya, karena nih definisi apa namanya, small business yang dikeluarkan oleh SBA atau Small Business Administration ya. Jadi kalau misalnya employee-nya itu masih di bawah 1.500 dan salesnya itu masih di bawah 35.5 million, itu masih dianggap small business di Amerika. Wow, jadi berarti kalau pegawainya masih 1 sampai 1.500 itu masih dianggap small business. My goodness. Apa namanya, kalau di luar government, company with less than 7 million sales, tergantung dari industrinya. Tapi juga kalau di luar government itu kalau 500 employee dan sell-nya itu di bawah 700 million masih dianggap small business. Small business. Okay. Berarti kalau yang apa namanya, pegawainya masih 499 itu masih dianggap small business. Oh my god.